Abdi Winslaus dari kelas Lestari. Ajuk cerita saya belalang dan semut. Suatu musim panas, seekor belalang menghabiskan masa siangnya menyanyi dan menari dengan girangnya. Di mana-mana dia melompat. Semut sibuk mengumpul biji gandum dan jagung. Ia ketawa kepada semut. Sungguh membosankan. Kenapa kamu tidak menyanyi dan menari bersama saya daripada bekerja di bawah terik matahari? Kami sedang menyimpan bekalan makanan untuk musim sejuk. Jelas mereka. Kamu patut lakukan perkara yang sama. Belalang itu ketawa dan menjawab. Kenapa bimbang akan musim sejuk? Saya ada banyak makanan sekarang. Ia lalu melompat pergi untuk mencari teman bermain. Begitupun, apabila tiba musim sejuk, belalang itu tidak lagi dapat mencari makanan. Kesejukan, dia mengetuk pintu rumah semut dan berkata, "Bolehkah kamu memberikan saya sedikit bijirin?" rayunya. "Saya telah sejuk dan lapar untuk menyanyi," katanya. "Kami bekerja kuat sepanjang musim panas. Apa yang kamu lakukan?" "Saya leka menyanyi dan menari," katanya. "Kalau begitu, menyanyilah untuk kami sekarang." Mereka mengarahkannya. "Sudah tiba masanya kamu berusaha untuk makan malam kamu." Pengajaran daripada cerita ini, merancanglah untuk masa depan. Sekian, terima kasih.